Hello guys, welcome back to my channel. So untuk kali ni aku nak ajar korang macam mana korang nak dapatkan kupon free shipping dekat Shopee melalui satu kaedah yang Shopee perkenalkan, saving pass. So caranya korang pergi dekat app Shopee dan dekat bahagian muka depan app Shopee korang akan dapat lihat dekat bahagian bawah sekali tu ada tertulis me. So korang tekan dekat aku tanda ni. Okay, so korang scroll bahagian dekat me ni, korang akan dapat lihat lah Shopee saving pass dekat bahagian aku dah tanda ni, dan korang klik dekat situ. Bagi sesiapa yang tak tahu, Shopee saving pass ni untuk jimatkan lagi kos penghantaran bagi barang-barang. So korang akan dapat beli Shopee Saving Pass ni dengan harga RM3, dan apa yang korang akan dapat dengan RM3 tu, korang akan dapat 2 kupon Shopee Saving Pass. Okey, jadi setiap voucher kupon yang guna Saving Pass ni, korang hanya perlu bayar RM1.50. So ada 2 kupon jadi RM3. Aku rasa berbaloi. Jika tak, korang kena bayar shipping untuk pembelian barang dekat Shopee lebih kurang RM5.70 untuk setiap barang yang korang order. Tapi perlu korang ingat, kalau korang dah ada kupon free shipping dekat korang punya list voucher tu, atau dapat claim voucher free shipping dekat Shopee, korang tak payahlah lagi beli benda ni. Korang habiskan dulu voucher dekat situ, barulah korang beli saving pass ni. Ada beberapa syarat yang korang perlu patuhlah untuk gunakan free shipping yang korang beli ni melalui Shopee saving pass. So yang pertama sekali adalah barang yang korang order atau beli tu mestilah yang ada tag atau dekat gambar dia tu ada tulis free shipping, minimum spend RM15. So ya, itu yang pertama. Yang keduanya, ianya hanya boleh digunakan untuk pembelian barang melalui Shopee Pay. Selain daripada tu, voucher ini tidak sah digunakan. Voucher ni adalah hanya untuk pembelian barang yang berharga RM15 ke atas. So kalau bawah daripada RM15, kupon ini tidak sah atau tidak boleh digunakan. Jadi untuk beli benda ni atau Shopee Saving Pass ni, korang just scroll je dekat bahagian bawah dan dengan tekan dekat get it now yang aku tunjuk ni, dan kat sini korang boleh bacalah dia supaya korang lagi senang faham. So apabila korang dah setuju dengan syarat kupon saving pass, korang just tekan get it now dan korang bolehlah place order dan beli macam biasa, macam korang beli barang dekat Shopee. So kalau nak jimat, kalau korang ada coin, korang boleh tekan dekat bahagian redeem coin, kemudian barulah korang tekan dekat place order. So macam mana korang nak guna saving pass ni, macam korang guna voucher-voucher lain juga, ambil barang yang korang nak tu dan korang pastikan syarat-syarat yang aku cakap tadi adalah korang ikut supaya korang dapat gunalah voucher ni. So korang take barang yang korang nak order tu, kemudian korang tekan dekat Shopee voucher. Korang boleh lihat ada dekat bahagian atas tu adalah RM15 minimum spend saving pass. So korang tekan bahagian situ dan korang bolehlah check out beli barang dengan free shipping. Okay, so itu saja yang aku nak share berkenaan dengan Shopee Saving Pass. So kalau ada korang nak tanya atau tak faham tentang Shopee Saving Pass untuk jimatkan kos free shipping ni, korang boleh komen dekat ruangan di bawah. Okay, jumpa lagi next video. Bye bye.